Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, bahagia dan berkah rezeki ya. Temenin aku yuk buat staycation di Lembang. Sekarang aku mau ajak kamu buat nginep di villa yang menurut aku tuh gemes banget. Interiornya, desainnya, pokoknya konsepnya bagus banget. Dan villa ini tuh baru banget renovasi, jadi makin kece, makin keren banget buat kamu inepin. Dan fasilitasnya juga lengkap banget guys. Villa ini punya 4 kamar tidur, terus ada free extra bed, sofa bed, kamar mandinya juga banyak, ada alat barbecue, wifi, TV cable, alat makan, terus alat masaknya juga lengkap, ada karaoke dan pastinya ada private pool guys. Sekarang aku mau ajak kamu buat nginep di Barn Villa Lembang. Dan untuk akses jalan ke Barn Villa Lembang gampang banget. Akses jalannya oke buat dilewatin sama kendaraan roda 4 maupun roda 2. Terus lokasinya juga dekat sama Lembang Park Zoo. Dan ada satu wisata yang dari dulu pingin banget aku datengin, ternyata kita ngelewatin. Dan lokasinya tuh deket dari Barn Villa Lembang, yaitu Curug Cipanas Nagrak. Aku tuh penasaran banget sama Curug Cipanas Nagrak. Katanya ini air terjun yang bersumber dari mata air Gunung Tangkuban Parahu. Dia tuh mengandung belerang dan airnya hangat. Nanti kita lihat ya guys, karena aku juga sempat mampir kok ke Curug Cipanas Nagrak. Nah, dari jalan raya tadi kita masuk ke dalam gang, dan gangnya ini cukup ya buat dua mobil kalau berpapasan, jadi nggak pakai worry. Kita papasan sama mobil bus aja masih bisa lewat, tapi ya gitu, pelan-pelan aja jalannya, hati-hati tetap ya guys. Jadi ternyata mobil-mobil ini baru keluar dari wisata Curug Cipanas Nagrak. Jadi kalau kamu mau ke Curug Cipanas Nagrak, kamu ambil jalan ke kiri bawah ini. Tapi karena kita mau check-in dulu ke Barn Villa Lembang, kita ambil jalan yang lurus terus. Dan gak jauh dari sini, kalau berkendara sekitar 2 menitan aja kurang lebih. Kalau misalkan kamu mau jalan pagi atau jogging pas lagi nginep di Barn Villa Lembang, kamu bisa jogging atau jalan pagi ke Curug Cipanas Nagrak, cuma butuh waktu sekitar 10 menitan aja. Udara di sini juga kan seger banget, dingin banget. Jadi menurut aku worth it banget kalau kamu jalan pagi habis subuh deh kamu ke Curug Cipanas Nagrak. Pasti masih sepi. Dan ini kita belok ke kanan buat ke Barn Villa Lembang. Dari sini tuh udah kelihatan guys villanya. Kemarin kita ke sini pakai Google Maps buat nunjukin arah jalan, dan titiknya akurat banget, nggak pakai nyasar-nyasar klub. Oh ya guys, untuk Barn Villa Lembang ini belum ada papan nama villanya. Jadi kalau kamu mau ke sini, ikutin aja Google Maps. Jadi inget-inget ya guys, pagernya bentuknya kayak gini dan nomornya nomor 9. Nah, kalau udah sampai di depan pagar, kamu klaksonin aja. Nanti pintu pagar bakal dibukain sama staff villa yang jaga. Staff di sini ramah-ramah dan helpful banget, super banget servisnya. Oke, sekarang kita langsung villa tour yuk. Di depan sini ada area parkir yang muat sekitar 4-5 mobil. Dan buat masuk ke area villa, kita harus ngelewatin pintu taman yang cantik banget kayak gini guys. Masya Allah, estetik banget ya. Pas masuk, aku nggak nyangka banget di sini ada area taman, dilengkapi dengan kursi taman, ayunan. Di sini juga ada rumah untuk penjaga villa. Jadi kalau butuh apa-apa, kamu tinggal melipir sedikit ke rumah penjaga villa. Dan pastinya ini area favorit, yaitu private pool. Untuk tingkat kedalamannya sekitar 1-1,5 meter ya guys. Jadi untuk anak-anak aku saranin bawa floaties dari rumah. Di pinggir-pinggir kolam renang juga ada komunal area, terus ada juga area bilas. Dan untuk air kolam renangnya nih air dingin ya guys. Barn Villa Lembang punya dua bangunan. Di bangunan utama ini ada living room, meja makan indoor, meja makan outdoor, dapur, ada dua kamar tidur, dua kamar mandi, dan satu toilet. Barn Villa Lembang punya konsep kontemporer modern, ceilingnya tinggi, jadi sirkulasi udara di sini sangat oke. Sejuk banget walaupun di dalam ruangan dan nggak pakai AC. Villa ini punya kapasitas sampai 16 orang. Kalau kamu mau tambah jumlah orang bisa banget,
dengan kena extra charge seharga Rp100.000 per orang. Walaupun udaranya menurut aku udah cukup dingin ya, di sini tetap disediain kipas angin. Fasilitas di sini tuh lengkap banget, guys. Mulai dari smart TV, karaoke set, ada kulkas 2 pintu, ada dispenser plus air galon, WiFi yang kenceng, dan ada permainan foosball. Oh ya guys, untuk di area indoor villa merupakan non-smoking area, jadi kalau mau merokok, kamu bisa merokok di area outdoor. Di lantai bawah ada satu kamar tidur dan ada satu sharing toilet. Di toilet ini cuma ada kloset dan wastafel, nggak bisa dipakai untuk mandi. Toiletnya bersih dan sirkulasi udaranya juga oke, jadi nggak berasa pengap di dalam toilet. Oke, sekarang kita lihat kamar yang pertama. Di lantai bawah ini ada satu kamar tidur utama. Ukuran kamarnya ini luas banget, guys. Di sini disediain satu tempat tidur berukuran king. Ceilingnya juga tinggi, terus ada satu pintu akses buat ke kolam renang. Tempat tidurnya juga dilengkapi dengan selimut, ada bantal, terus side table, lampu meja. Di kamar ini juga disediain cermin, ada meja untuk setrika, dan ada setrika listriknya, guys. Jarang-jarang kan ya disediain setrika listrik pas lagi staycation. Dan di kamar ini juga disediain extra bed lengkap dengan bantal dan selimut juga. Yang spesial dari kamar utama ini ada satu kamar mandi pribadi yang dilengkapi dengan fasilitas bathtub. Pastinya kamar mandi ini dilengkapi juga dengan water heater, sabun, dan shampoo. Untuk handuk dan dental kit kamu bawa sendiri ya dari rumah. Enaknya kalau kamu nempatin kamar ini punya pintu akses langsung ke kolam renang. Dan kamu bisa nikmatin view kolam renang cuma dari dalam kamar aja. Di depan kamar ini juga ada teras yang dilengkapi dengan beberapa kursi buat duduk-duduk santai sambil ngawasin anak-anak yang lagi pada renang, bun. Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk ke kamar berikutnya yang ada di lantai atas. Sebelum naik ke tangga, aku mampir dulu nih ke spot favorit aku. Di sini ada meja makan yang kece banget. Kayaknya lebih cocok jadi buat spot foto deh daripada jadi meja makan, ya kan? Pokoknya setiap sudutnya tuh instagramable banget ya sih. Nah, sekarang kita ke lantai atas. Jadi di sini ada loft atau apa ya, bisa dibilang kamar loteng gak sih? Atau mezzanine. Pokoknya gitu deh ya. Jadi di sini cuma ada satu kamar tidur, guys. Di depannya ada cermin, terus untuk dalamnya kayak gini. Ukuran kamarnya juga luas banget, jendelanya lebar-lebar banget, jadi kamu bisa nikmatin view perkebunan sayur, dan kalau malam kamu juga bisa lihat view city light cuma dari dalam kamar aja. Ukuran tempat tidurnya queen, dilengkapi dengan selimut dan bantal, ada sofa panjang juga. Terus ada cermin dan ada satu kamar mandi di dalam kamar ini. Ukuran kamar mandinya kompak banget tapi tetap fungsional. Dilengkapi dengan fasilitas water heater, sabun dan shampoo. Untuk dental kit dan handuk tidak disediakan. Jadi bawa sendiri ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita turun yuk buat lihat dua kamar lainnya yang ada di bangunan sebelah. Tapi sebelumnya kita mau lihat menu catering yang disediain nih, karena kebetulan kita nggak masak sendiri. Jadi paling enak ya pesan catering aja supaya nggak repot. Pas baru check-in, makan siang udah disediain. Jadi rasa capek selama di perjalanan bisa langsung terobati dengan menu makanan yang disediain di sini. Untuk meja makan yang ada di area outdoor, kapasitasnya lebih banyak ya guys. Kalau di dalam tadi cuma berkapasitas 4 orang, di sini bisa sampai 6 orang. Burn Villa Lembang punya rekanan catering yang rasa masakannya tuh enak-enak banget, guys. Kamu bisa pesan catering ya kalau nggak mau repot masak kayak kita. Tinggal hubungi adminnya aja buat tahu menu dan harganya.
Selain meja makan, di sini juga ada area dapur, ada alat barbecue, dan ada tempat untuk api unggunan. Suka banget deh sama konsep dapurnya yang mungil tapi fungsional. Alat masak dan alat makan juga disediain lengkap banget. Karena areanya outdoor, jadi kamu bisa masak nggak pakai gerah dan bisa masak with a view. Nah ini guys, area untuk api unggun. Jadi kalau mau bikin api unggun, kamu konfirmasi dulu ya ke admin villanya. Dan di sini juga ada alat barbecue yang menggunakan arang. Jadi jangan lupa bawa arang sendiri dari rumah karena di sini nggak disediain. Tapi misalkan kamu lupa buat bawa dari rumah, kamu bisa minta tolong AA penjaga villa buat ngebeliin arangnya ya. Oke, kita lanjut buat lihat kamar yang ketiga. Lokasinya di dekat area meja makan outdoor. Untuk kamar yang ketiga dan keempat ada di bangunan yang berbeda. Untuk ukuran kamar tidurnya cukup luas. Ada sofa 2-seater, terus ada satu tempat tidur berukuran queen, lengkap dengan selimut dan bantal juga. Di masing-masing kamar juga dilengkapi dengan cermin, ada tempat untuk menggantung baju, dilengkapi juga dengan hanger. Tiap-tiap kamar emang nggak ada AC-nya ya guys, karena emang udaranya tuh dingin banget. Terus di dalam kamar ini juga ada satu kamar mandi pribadi yang dilengkapi dengan fasilitas water heater, ada sabun dan shampoo. Untuk dental kit dan handuk tidak disediakan, jadi jangan lupa bawa ya. Next kita ke kamar yang terakhir, yaitu kamar yang keempat. Lokasinya tepat ada di atas kamar yang ketiga ini. Jadi untuk kamar yang ketiga dan keempat, lokasinya ada di bangunan yang berbeda dengan bangunan utama tadi. Kalau kamu nanya kamar favorit aku di mana, aku bakal pilih kamar yang ada di atas ini. Karena selain view-nya bagus, kamar ini tuh deket sama glass house. Di glass house ini kamu bisa duduk-duduk santai sambil foto-foto. Dan kalau sunsetan di sini juga bagus banget. Aku kasih lihat ya. Apalagi kalau malam hari, view city light di sini tuh bagus banget. Pokoknya pilih kamar yang di atas ini ya kalau nginep di sini. Bisa rebutan deh ya. Sepengalaman aku pas nginep di Barn Villa Lembang, area villanya tuh bersih banget. Mulai dari taman, area kolam renang, area lantai bawah dan lantai atas semuanya bersih, guys. Oke, sekarang kita lihat kamar yang terakhir ya guys. Ini kamar kita. Kemarin pas nginep aku tempatin kamar ini. Dan kamar ini juga punya ukuran yang luas. Kamarnya bersih, dilengkapi dengan satu tempat tidur berukuran king. Ada side table dan ada lampu meja juga. Di sini juga ada sofa panjang, jadi bisa difungsikan sebagai extra bed. Terus untuk kamar ini juga dilengkapi dengan window seat, bisa jadi extra bed juga. Dan ada satu extra bed, jadi totalnya free 3 extra bed ya guys. Di kamar ini satu extra bed, dan di kamar utama ada 2 extra bed. Untuk kamar ini dilengkapi dengan satu TV kabel, ada cermin full body juga. Dan ada satu kamar mandi pribadi di dalamnya. Kamar mandi ini dilengkapi dengan water heater, disediain sabun dan shampoo, tapi nggak disediain dental kit dan handuk. Alhamdulillah banget pas kita nginep dikasih cerah guys, langitnya lagi bagus banget. Dari kamar ini kita bisa lihat view kolam renang. Renang sore-sore tuh enak banget, bikin fresh badan setelah tadi capek di perjalanan ya.
Untuk floatis babynya kita bawa sendiri ya dari rumah. Dan ini suasana sunset di glass house, cantik banget kan guys, masya Allah. Aku udah masuk kamar pas maghrib, tapi pas ngelihat langitnya sebagus ini jadi keluar lagi. Masya Allah indah banget, gak habis-habis indahnya. Sampai malam hari juga pas keluar kamar, masya Allah, cakep banget ya suasana malam hari di sini. Kayak gak udah-udah gitu mau foto-foto atau ambil video juga kayak gak selesai-selesai. Rasanya tuh kayak gak mau cepet pagi gitu loh guys, ngerti kan? Saking bagusnya gitu loh. Dan ini suasana malam hari di area kolam renang. Kolam renangnya juga cantik banget, pencahayaannya oke banget, area tamannya, komunal areanya, dan pencahayaan di dalam villa juga oke banget, terang banget, anti spooky spooky club. Sekarang kita mau makan malam, cateringnya juga udah siap, enak banget ya. Pokoknya tinggal hap gitu loh, gak pakai repot masak. Udah tersedia menu pilihan yang enak-enak banget rasanya. Ikan gorengnya juga ukurannya gede-gede banget, sambalnya mantep, nasinya juga enak. Pokoknya memuaskan banget deh kalau kamu pesan catering di sini. Tinggal hubungi adminnya aja ya buat tahu info harga dan menunya. Suka banget sih nginep di Barn Villa Lembang karena semua areanya tuh fungsional. Dan area favorit kita di sini nih, di area meja makan outdoor. Ini tempat buat kita ngumpul-ngumpul sambil makan dan ngemil-ngemil manja. Abis makan malam kita bikin sosis bakar, ada kentang goreng juga buat nemenin udara dingin di sini. Pastinya enak kalau ngemil yang anget-anget. Selama nginep kita tuh kayak nggak pernah diem di kamar gitu loh, karena banyak fasilitas yang bisa digunain. Kayak ini nih, ada foosball. Ternyata main ini tuh seru banget ya, dan bisa karaokean juga pas malam. Tapi ingat ada jam malam. Jam malamnya tuh sekitar jam 11 malam. Ada yang udah masuk kamar tapi keluar lagi nih. Karena emang kita gak mau cepet-cepet tidur, takut cepet pagi guys. Lihat dong suasana malam hari di sini tuh, ya ampun, bikin gak bisa move on deh. Akhirnya kita menyerah juga, dan sekarang kita mau tidur, mata udah agak-agak sepet ya. Udaranya makin malam makin dingin banget, pingin buru-buru selimutan. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu view dari glass house. Pokoknya kalau kamu kesini jangan lupa ya nongkrong malam-malam di glass house. Viewnya secakep ini guys. Dan ini suasana malam hari di dalam kamar kita. Bener-bener bikin nyenyak tidur guys. Selamat pagi. Sebenarnya niat awal tuh abis subuh kita mau jalan pagi ke Curug Cipanas Nagrak. Tapi pas keluar kamar dirasa-rasa kok dingin banget ya. Auto balik lagi ke kasur selimutan lagi. Dan kita baru keluar kamar pas dikasih tahu kalau sarapannya udah siap. Jadi kita sarapan dulu deh ya. Sebelumnya aku mau kasih lihat suasana pagi hari di glass house. Dan view-nya ijo-ijo nyegerin banget. Karena dari sini kita bisa lihat perkebunan sayur yang ada di belakang villa. Barn Villa Lembang ini jadi salah satu villa yang insya Allah mau aku datengin lagi tanpa konten. Kayaknya apa ya, betah banget gitu rasanya nginep di sini guys. Pagi-pagi udaranya sejuk, view-nya bagus, dan villanya juga bersih, gampang diakses. Lokasinya juga dekat kemana-mana. Apalagi ada catering yang ngebantu banget buat bikin liburan kita jadi lebih santai, nggak keganggu sama repotnya masak sendiri. Abis sarapan juga kita bisa berenang lagi atau karaokean, bisa juga olahraga pagi. Dan kalau mau jalan kaki ke Curug Cipanas Nagrak cuma 10 menitan aja guys. Atau kalau mau naik mobil juga bisa, cuma 2 menitan aja karena deket. Pokoknya kalau kamu mau nginep di Lembang, kamu harus banget cobain nginep di Barn Villa Lembang. Karena selain lokasinya strategis, deket sama tempat wisata, fasilitasnya juga oke banget. Untuk info harga aku cantumin di sini ya guys.
Dan kalau mau booking atau mau tanya-tanya, kamu bisa hubungi ke nomor ini. Pas check out, kita sempetin buat mampir ke Curug Cipanas Nagrak yang jaraknya tuh nggak jauh dari sini. Pokoknya kalau kamu main ke Curug Cipanas Nagrak, jangan lupa nginepnya di Barn Villa Lembang ya. Atau kalau kamu nginep di Barn Villa Lembang, jangan lupa mampir ke Curug Cipanas Nagrak. Aku saranin sih jalannya pagi-pagi ya, supaya nggak terlalu rame dan udaranya juga masih sejuk. Curug Cipanas Nagrak bukanya 24 jam. Jadi kalau kamu mau kesini malam atau subuh juga bisa. Tinggal disesuaikan aja sama mood kamu. Lagi mager atau enggak. Akses jalannya kayak gini guys, belum aspal, belum dicor juga, nggak kebayang deh kalau misalkan lagi hujan ya. Untung aja lagi nggak hujan, jadi kayak tanahnya kering gitu. Dan di sini ada beberapa area parkir, luas banget sih area parkirnya. Makanya aku saranin kamu kesini pagi-pagi supaya kebagian parkir yang ada di dekat loket tiket, supaya nggak terlalu jauh jalan ke curugnya. Dan kalau kesini juga pastiin kondisi kendaraan kamu oke ya buat diajak nanjak, karena tanjakannya ini lumayan curam. Nah, kita sampai nih guys di parkiran yang ada di dekat loket tiket. Kita kesini pas weekdays, jadi nggak terlalu rame. Untuk uang parkir langsung dibayar pas kita sampai ya guys. Parkir mobil 10.000, kalau parkir motor 5.000. Nah, kita beli tiket masuknya di sini ya guys. Per orangnya dikenain biaya 25.000. Untuk anak-anak di bawah 1 meter masih gratis, tapi kalau udah di atas 1 meter udah kena biaya tiket masuk seharga dewasa 25.000. Kalau mau camping tiketnya 35.000-an aja, dan di sini bisa bayar cash, pakai kris juga bisa. Terus untuk sewa saung buat istirahat atau taruh barang, biayanya cuma 15.000-an aja. Di sini juga ada fasilitas toilet dan kamar bilas. Untuk kolam yang pertama ini warnanya hijau banget deh. Bau belerangnya nggak terlalu nyengat sih, tapi ada aroma-aroma belerang sedikit. Untuk kamar bilas dan toilet laki-laki dan perempuan bersebelahan, nggak dicampur. Pas aku kemarin kesana, toiletnya tuh kurang bersih dan airnya mati di area toilet. Tapi kalau di area kamar bilas ada yang nyala, ada yang enggak. Sayang banget, minim perawatan. Ini kolam yang kedua, kedalamannya sekitar 1 meter, khusus untuk dewasa. Warna airnya kebiru-biruan kayak gini, cantik banget. Di kolam ini airnya, apa ya, bukan tipe air yang hangat banget gitu loh guys. Kayak hangat-hangat kuku juga enggak terlalu, dingin juga enggak. Jadi kalau dipegang dari sumbernya emang agak-agak anget sih, tapi yang nggak terlalu berasa anget banget gitu loh. Semoga paham ya maksud aku. Di sini ada tenda yang disewain. Untuk sewa tenda, kalau kamu nggak bawa tenda sendiri, harganya ntar aku kasih lihat ya di akhir-akhir video. Nah, ini ada kolam yang ketiga yang airnya langsung ngalir ke kolam yang ada di bawah. Ini cantik banget tempatnya. Tapi hati-hati ya guys, karena pembatasnya cuma dikasih tambang gitu aja. Dan di sini juga dilarang untuk memanjat tebing ya guys. Pokoknya hati-hati banget deh kalau main di sini.
Nah, kalau aku sih lebih nyaranin kamu untuk berendam di bawah aliran air utamanya. Jadi kalau di bawah-bawah sini nih, kolam-kolam yang tadi aku tunjukin itu kayak udah bekasan dari air terjun utamanya gitu loh guys. Jadi kalau misalkan kamu kesini, udah langsung gercepin, tapin tempat di air terjun utamanya. Selain kolam pemandian, terus ada saung-saung, ada camping ground, dan di sini juga ada beberapa tempat makan. Sekarang aku ajak kamu buat ke kolam yang ada di paling bawah. Dia tuh warnanya biru banget. Aku penasaran sih, warna aliran air dari atas kan gak sebiru itu ya. Apa itu kolamnya dicat atau emang airnya jadi biru pas sampai bawah? Ada yang tahu gak sih kenapa? Ini aslinya juga biru banget airnya, kayak di Danau Kaolin Belitung gitu yang aku lihat ya. Tapi aku nggak tahu kenapa bisa jadi sebiru ini. Dan dilarang juga buat makan di area kolam. Kalau makan, kamu bisa sewa saung yang ada di pinggir-pinggir kolam ya guys. Dan kalau kamu mau tahu info harga camping dan beberapa harga-harga lainnya, kamu bisa pause ya, supaya bisa lebih kebaca. Oke deh, segitu dulu ya review tentang Burn Villa Lembang dan Curug Cipanas Nagrak. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.